dan dalam waktu beberapa hari dapat menyebabkan kematian. Penyakit HIV ini disebabkan oleh virus dan ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk ini tersebar di seluruh masuk tanah air. Oleh sebab itu, sebuah wilayah memiliki risiko untuk terdampak penyakit ini. Nyamuk ini hidup dan berkembang dalam rumah dan sekitarnya. Tidak jarang pula dijumpai di sekolah dan di perkantoran. Nyamuk ini mencari mangsanya 2 jam setelah matahari terbit sampai 2 jam sebelum matahari terbenam. Cara mencegah jadi mudah karena dapat dilakukan oleh setiap orang termasuk anak-anak. Tanda-tanda penyakit HIV ini yang pertama itu demam tinggi disertai nyeri pada kepala, nyeri di hati, nyeri belakang kurang otak, nyeri sendi dan nyeri otot. Dan juga nafsu makan itu berkurang, susah buang air besar, mual dan nyeri tenggorokan. Tanda-tanda pendarahannya itu berupa bintik-bintik merah di kulit, bisa menyusut darah, sisa darah, buang air besar, darah pembesaran pada hati, shock disertai kaki dan tangan dingin, kulit lembab dan pasien tanpa bisa. Nyamuk Aedes aegypti di dalam rumah.
rumah, misalnya ini Pak Mandi, ya, di tempat penampungan penampungan tambahan air dispenser, ya, seperti yang sini. Di tempat penampungan air kulkas. Dan selain itu, nyamuk juga sering bertelur di vas bunga dan perangkap semut. Tempat berkembang biak nyamuk Aedes aegypti yang di luar rumah. Nyamuk Aedes aegypti juga berkembang biak di sekitar rumah dan pekarangan, misalnya drum, kaleng bekas, botol bekas, dan bekas ban bekas atau tempurung kelapa ini, yang pada musim hujan itu pasti berisi air, masih ditelurui oleh itu kan nyamuknya. Kalau ikan peliharaan yang sudah tidak difungsikan lagi, pasti itu kotor kan dihuni oleh nyamuknya. Dan tangki air, tempat penampungan air dan lain-lain. Cara penyegaran gede, untuk penyegaran gede kita langsung perhatikan atau bersihkan tempat-tempat yang sering digunakan oleh nyamuk Aedes aegypti untuk berkembang biak. Misalnya, menguras, membersihkan, dan menyikat tempat mandi. Dan kedua, membuang air penampungan air pada penampungan air dispenser setiap hari. Ketiga, membuang air penampung kulkas dan tempat mengganti air minum lewat darah sekaligusnya.